Halo, ultimates! Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya, Nania Satriani, inilah meja redaksi ultimates. Pemerintah sepakat untuk melarang sosial e-commerce melakukan aktivitas transaksi melalui platform media sosial. Berikut berita selengkapnya: Ultimate Pemerintah telah sepakat untuk melarang sosial e-commerce, melakukan aktivitas bertransaksi langsung di platform media sosial. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan data pribadi atau menyatukan data dari dua platform untuk kepentingan bisnis. Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait omset perdagangan di pasar menurun drastis. Sebagian besar pemilik UMKM yang berdagang secara tradisional merasakan keuntungan pendapatan terus menurun. Menteri Perdagangan Suki Hasan juga menegaskan transaksi produk impor e-commerce juga minimal seharga 100 US dollar. Apabila terdapat perusahaan yang melanggar syarat dan ketentuan aturan ini, akan mendapatkan peringatan bahkan ditutupnya platform digital jika terus ditemukan pelanggaran. Kalau menurut aku sih kurang adil ya, karena kan e-commerce itu bisa jadi sarana bisnis untuk orang-orang. Uh, jadi kalau misalnya uh, e-commerce itu ditutup, itu menurutku bisa jadi kayak ngehilangin pekerjaan orang. Sih. Aku itu kurang adil ya, karena kan kita sebagai orang Indonesia itu kan berhak untuk melakukan yang kita mau. Dan itu kan bisnis kan itu nggak, sebenarnya kan nggak ada salahnya. Jadi sebenarnya itu menurut aku kurang akal, uh, kurang masuk akal ya dari pemerintah. Sebetulnya sih bagus ya di e-commerce itu ya uh, membantu ya kan tetapi juga mesti ada aturannya yang kayak di TikTok kan sebetulnya nggak bisa di TikTok itu sebagusnya dia tidak menjual langsung dia hanya sebagai promo-promo doang kan sedangkan penjualan offline aja kan begitu ketat ya ada pemerintah pedoman perdagangan kan yang mengatur di kan merupakan jadi ada hirarki hierarki kan dari pabrik ke distributor ke ini pengecer langsung ke customer kan ada 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 pajak yang doang ya kalau nah, online kan kita nggak tahu barang-barang langsung dijual kita apalagi kalau dia endosnya apa artis ya kan followernya banyak yang makin laku cuman ya itu dampaknya jadi pedagang-pedagang yang lainnya yang jual offline itu kan dampaknya mengerikan sekali kan bisa bangkrut kayak tanah abangnya sekarang udah bangkrut rata-rata gitu makanya pemerintah mengeluarkan regulasi Yasmin Azahra Wisnu Adityo melaporkan untuk WMN TV Wah Ultimates semoga pemerintah dan masyarakat tetap mendapatkan jalan terbaik ya Beralih ke berita olahraga Posisi Indonesia di Asian Games semakin melemah. Indonesia berada di posisi ke-12 klasmen Asian Games 2023. Lantas bagaimana nasib para atlet? Berikut liputannya. Asian Games 2022 tengah berlangsung di Hangzhou, China. Berdasarkan kabar terbaru, Indonesia turun ke posisi 13 setelah sebelumnya tertahan di posisi 12. Hingga saat ini diketahui bahwa Indonesia telah meraih total 16 medali yang terdiri dari 3 emas, 3 perak, dan 10 perunggu. Mendali perak berhasil didapatkan oleh Samuel Marbun melalui debutnya dalam cabang wushu nomor sanda 65 kg putra. Samuel memperoleh perak setelah kalah 2-0 dari atlet Iran pada pertandingan final. Dengan bertambahnya medali perak, Wushu kini telah menyumbang 5 medali yang terdiri dari satu medali emas, dua medali perak, dan tiga medali perunggu. Pada Jumat 29 September 2023, Indonesia belum berhasil menambah jumlah medali. Hal tersebut terjadi lantaran cabang olahraga menembak dan triathlon gagal menembus juara. Tidak hanya itu, kabar tidak mengenakan kembali terdengar. Tidak ada satupun atlet Indonesia dari cabang manapun yang berhasil naik ke podium. Dari cabang atletik, Muhammad Zohri hanya berhasil menjadi keenam dalam final nomor 100 meter putra. Cabang menembak juga kembali gagal dalam mempersembahkan medali. Pasangan Muhammad Iqbal Raira Prabowo dan Arista Perdana Putri Darmoyo gagal lolos ke putaran final pada nomor 10 meter air pistol beregu campuran. Windy Cantika Aisah dari cabang angkat besi tak mampu bersaing menjalani laga berat di kelas 55 kg sehingga gagal dalam menempati peringkat Meskipun demikian, kesulitan yang dirasakan timnas Indonesia belum mematahkan harapan. Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih medali, khususnya di cabang renang. Kabarnya, Muhammad Dwi Kira Harjo akan menjadi perwakilan Indonesia di kategori 50 meter gaya dada. Hingga saat ini, posisi tertinggi masih dipegang oleh negeri tirai bambu Tiongkok, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan. Para atlet masih berjuang dan masyarakat masih terus menunggu datangnya kabar gembira. Mari terus beri dukungan untuk timnas tanah air kita. Nicholas Putra, Afiq Walid, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena kami masih punya informasi menarik lainnya setelah jedah berikut ini. Disney Plus Hotstar kembali mengumumkan daftar serial yang akan tayang di platform mereka pada Oktober ini. Penasaran apa saja? Berikut ringkasannya. Ultimates pada 18 September lalu, platform OTT Disney Plus Hotstar mengumumkan beberapa serial yang akan tayang pada bulan ini. Hal tersebut diumumkan lewat laman resmi Disney Plus Hotstar. Nah, pada urutan yang pertama, serial populer bertajuk Dancing with the Stars season yang ke-32 akan tayang pada Selasa 3 Oktober besok. Dipandu oleh Alfonso Ribeiro dan Julian Hock, program kompetisi dansa di Amerika ini juga akan tayang di The American Broadcasting Company atau ABC. Serial ini menceritakan kehidupan para selebriti yang akan dipasangkan dengan para penari ballroom profesional. Mereka akan berkompetisi dalam rutinitas para koreografer, kemudian juga akan dinilai oleh pakar ballroom terkenal. Pada deretan kedua, serial original Disney Plus berjudul Forever akan tayang pada 11 Oktober dengan basis utama di Amerika Latin. Serial ini berkisah tentang empat anak muda berbakat yang harus berjuang keras demi mendapatkan pengakuan sebagai sebuah band di industri musik nyanyi. Nah keempat anak muda tersebut merupakan anggota dari sebuah band di Amerika Latin yaitu CNCO. Pada deretan berikutnya terinspirasi dari buku laris dunia karya R. L. Stein, serial horror komedi asal Amerika bertajuk Goosebumps akan tayang pada 13 Oktober mendatang. Serial ini berkisah tentang lima orang siswa sekolah menengah yang sedang memulai sebuah penyelidikan terhadap kematian tragis seorang remaja bernama Harold Piddle. Terdiri dari 10 episode, serial ini akan tuntas ditayangkan pada 17 November nanti. Berikutnya, kabar gembira datang untuk para pecinta serial Star Wars. Pada serial terbaru Star Wars Universe ini, kisah mantan kesatria Jedi Ahsoka Tano akan diceritakan secara lebih khusus. Star Wars Ahsoka sudah menayangkan dua episode pertamanya pada 22 Agustus yang lalu. Terdiri dari 8 episode, serial asoka akan berakhir pada 3 Oktober besok. Tak hanya para pecinta Star Wars, penggemar Marvel Universe, terutama pecinta adik tiri Thor, juga tampaknya akan bergembira ria dengan tayangnya serial Loki season yang kedua. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengumumkan Loki season 2 akan tayang perdana di Disney Plus Hotstar pada 6 Oktober mendatang merupakan serial pertama Marvel Studio yang mendapatkan musim kedua. Loki season kedua ini masih akan berkisah tentang perjalanan si Dewa Tipuan dalam melompati garis waktu. Eugenia Stefani, atau Hana Mumtazah melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, demikian informasi terupdate yang dapat kami sajikan. Tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Nani Satriani, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wah Ultimates, serial yang disediakan Disney Plus Hostel, menarik sekali ya. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates setelah 11 tahun lamanya, SM Town kembali menggelar konser live di Indonesia. Wah, sepertinya seru sekali ya Ultimates. Penasaran keseruannya seperti apa? Mari kita simak liputannya. Ultimates, konser yang ditunggu-tunggu oleh penggemar SM Town digelar di Indonesia setelah 11 tahun lamanya. Idol di bawah naungan agensi SM Entertainment kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser SM Town Live 2023 yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno pada 23 September 2023. Konser SM Town Live pada tahun ini diramaikan oleh TVXQ, Super Junior, Red Velvet, NCT 127, NCT Dream, WayV, aespa dan boy group baru yaitu Rise. Sebagian penonton kecewa karena beberapa idol tidak hadir seperti Shiny, EXO, SNSD, dan BoA. Tetapi antusias penonton tidak berkurang sehingga beberapa kategori tiket pre habis terjual hanya dalam beberapa menit. Dengan tema dress code yang berbeda dari konser lain, Clora Bung Karno dipenuhi para penonton dengan outfit batik yang unik-unik dikarenakan promotor meminta untuk menggunakan batik selama konser berlangsung. Menurutnya, hal tersebut dapat semakin memeriahkan acara sekaligus memperlihatkan batik pada para idol SM dan bahkan penggemar luar negeri. Konser dimulai dengan penampilan pembuka dari Espa yang terlihat menawan dengan visual mereka dan membawakan lagu-lagu hitsnya serta terbaru yaitu Girls dan Better Things. Kemudian Red Velvet membawa lagu Psycho dan Birthday, lalu penampilan powerful dari subunit unit NCT yang mengguncang panggung SM Town Live. Masing-masing subunit membawakan lagu-lagu hits mereka seperti NCT 127 membawakan Kick It dan Two baddies lalu NCT Dream dengan lagu Candy dan Hot Sauce, NCT U turut membawakan lagu terbaru mereka yang sedang hits yaitu Baggy Jeans. Subunit lainnya yaitu Wavy juga mencuri perhatian para penonton dengan menampilkan lagu Take Off, Kickback, dan Phantom. Menariknya, Wavy juga membawa cover lagu dari penyanyi Indonesia berjudul It's Only Me yang dipopulerkan oleh Kalib C. Penonton terpukau atas vokal dan pelafalan mereka yang terdengar fasih serta merdu. Boy group baru Rise tampil dengan membawa lagu Memories, Super Junior dengan lagu Mr. Simple dan Mama Cita, lalu TVXQ menutup penampilan solo masing-masing dengan membawakan lagu Rising Sun, Keep Your Head Down, dan Somebody to Love. Grup K-pop generasi 2 dari SM Entertainment, yaitu TVXQ, berhasil membuat penonton nostalgia. Meskipun TVXQ sudah debut 20 tahun yang lalu, pesona mereka masih sama layaknya penampilan perdana mereka. Terlebih, TVXQ sempat hadir di SM Town Live Jakarta pada 2012 lalu. Salah satu lagu yang membuat penonton nostalgia adalah Rising Sun yang sudah dirilis sejak 2005. Kelap-kelip beragam lightstick yang menghiasi gelora Bung Karno mendapat apresiasi dari Idol SM. Selain itu, Idol SM merasa terhormat bisa tampil di gelora Bung Karno tepat tak lama setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia akhir penampilan ditutup dengan seluruh artis SM menyanyikan lagu berjudul Hope yang merupakan simbol dan penutup dari SM Town Life. Seluruh artis bernyanyi dengan penuh semangat dan berpegangan tangan untuk berterima kasih kepada penonton atas antusiasme mereka selama konser berlangsung. Febi Melia, Evelyn Andriawati melaporkan untuk UMN TV. demikian informasi terupdate yang dapat kami sajikan. Tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Nani Satriani, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.